dengan menggunakan jari ini anak-anak akan lebih mudah menghafal penjumlahan sampai dengan 5. 5 adalah jari 4 dan jari 1, jari 3 dan jari 2. Jumlah 4 adalah pasangan jari 2 dan jari 2, jari 3 dan jari 1. 3 adalah pasangan jari 2 dan jari 1. 2 adalah pasangan jari 1 dan jari 1. Semua ini didiktekan kepada anak berulang-ulang sampai anak hafal dan tidak menghitung jari satu persatu karena secara otomatis mereka harus sudah bisa melihat langsung 3 dan 2 adalah 5, 4 1 adalah 5. Karena tadi anak juga sudah belajar nilai bilangan memakai jari, otomatis mereka akan mudah dan cepat belajar jari ini. Jadi jari 5 adalah 4 dan 1, 3 dan 2, kemudian 4 adalah 2 dan 2, 3 dan 1, jari 3 adalah 2 dan 1, jari 2 adalah 1 dan 1. Saya akan coba praktekkan kepada anak. Lintang, Marina. Ya, saya mulai dengan jari jumlah 2 dulu, ya. 1 tambah 1, 2. Ya, lakukan ini berulang-ulang sampai anak paham betul dan langsung bisa menjawab seperti tadi Lintang. Kalau belum bisa, diulang lagi. Kemudian jari 3, 3. 2 tambah 1, 3. 3. Ya, jadi 2 dan jari 1, 3. Sampai anak betul-betul paham, bisa kita lanjut ke 4. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Ya, sampai anak hafal, maju ke step berikutnya. Jumlah 5. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 3, 5. Setelah anak hafal semua dengan jari, kita coba dia tidak memakai jari, tidak melihat, sayang. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. Karena anak sudah berulang kali sehingga dengan cepat dia bisa menjawab. Anak akan menjadi percaya diri kalau dia bisa menjawab dengan cepat dan mudah.